Di video ini saya akan tunjukkan cara memindahkan semua data WhatsApp dari Android ke iPhone atau sebaliknya. Dengan mudah, dengan aman, dan tanpa reset HP. Semua pesan teks, log panggilan, foto, video, audio, dokumen, voice note, sampai stiker bisa pindah dengan mulus. Tapi seperti biasa, ngopi dulu. Oke, let's go. Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya Fahmi Hidayat. Buat teman-teman yang belum tahu, memindahkan WA dari Android ke iPhone atau sebaliknya itu memang nggak semudah itu. Karena WA versi Android itu membackup data-datanya ke Google Drive. Sedangkan WA versi iPhone itu ke iCloud. Nggak bisa mereka berdua nyambung nih ya, nggak semudah itu. Jadi kita perlu alat tambahan atau aplikasi tambahan sebagai penghubung antara dua versi WA ini. Sebenarnya ada aplikasi khusus ya buatan Apple untuk transfer WA dari Android ke iPhone, namanya Move to iOS. Tapi sayangnya aplikasi ini banyak kekurangannya. Yang pertama, iPhone harus di-reset dulu atau dalam keadaan baru. Lalu sering terjadi error saat proses transfer data WA. Dan walaupun berhasil, kadang sebagian chat hilang begitu aja. Kalau gitu kan ngeri ya. Kalian juga bisa cek rating aplikasi Move to iOS ini di Play Store. Sangat menyedihkan ya. Banyak banget yang kecewa di reviewnya. Makanya di video ini saya akan kenalkan aplikasi lain yang lebih bagus, namanya What's Go dari i2Lab. Kelebihan utamanya, yang pertama itu nggak perlu reset HP. Lalu proses transfer yang cepat dan minim kendala. Dia bisa transfer semua data yang ada di WA atau WA bisnis kalian. Jadi bukan cuma chat doang. Nih daftarnya. Dan juga kompatibel dengan banyak sekali perangkat Android dan iPhone. Jadi nggak perlu Android atau iPhone terbaru ya. Nih daftarnya. Masih ada beberapa fitur lain, tapi kita praktek dulu aja ya supaya kalian bisa langsung melihat kemudahan menggunakan aplikasi What's Go ini. Yang pertama, download dulu atau update dulu aplikasi WhatsApp kalian ke versi yang terbaru di HP Android dan juga di HP iPhone. Lalu siapkan komputer dan juga dua kabel USB, satunya untuk Android, satunya untuk iPhone. Sebaiknya pakai kabel USB yang bawaan HP ya, yang original. Ya kalau enggak, yang penting kabel yang bagus lah ya, jangan yang merek-merek nggak jelas. Takutnya nanti saat proses transfer itu bisa gagal kalau kabelnya kurang bagus. Setelah itu download aplikasi What's Go. Link downloadnya di deskripsi atau di pin komen ya, tinggal ditekan atau diklik. Nah setelah itu akan terbuka website resminya ya, seperti ini. Lalu tekan free download. Dia akan mendownload. Setelah itu klik di sini, show in folder. Nah, biasanya dia ada di folder download ya. Yang ini nih, cari aja What's Go. Diklik dua kali, diinstall seperti biasa. Setelah itu, start now. Nah, ini dia tampilan aplikasinya ya. Di sini ada menu WhatsApp untuk transfer data WhatsApp. Lalu ada juga ini untuk membackup data WhatsApp ke komputer. Untuk nge-restore-nya di sini, lalu ini juga ada untuk merestore atau memasukkan data WhatsApp dari Google Drive ke HP ya. Lalu selain WhatsApp, ada juga WhatsApp Business nih, jadi kita bisa transfer data WhatsApp Business ya, antar HP, entah itu Android ke iPhone atau iPhone ke Android. Membackup data WhatsApp Business ke komputer juga ada nih. Mengambil data backup WhatsApp Business di Google Drive juga bisa di sini. Nah, lalu yang menarik juga di sini ada GB WhatsApp ya. Jadi, teman-teman yang mau mentransfer data dari GB WhatsApp ke aplikasi WhatsApp resmi bisa di sini. Atau mau transfer dari GB WhatsApp ke GB WhatsApp juga bisa ya. Mau membackup dan merestore juga bisa nih ke komputer. Nah, sesuai judul video, jadi saya mau mentransfer data WhatsApp dari Android ke iPhone. Jadi, saya pilih yang ini, WhatsApp, lalu di sini tekan start. Nah, di sini sambungkan kedua HP ke komputer ya, menggunakan kabel USB. Oke, colok. Yang Android juga. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Di sini kita pilih source-nya, jadi asalnya. Kita kan di sini asalnya itu dari HP Android. Nah, targetnya atau tujuannya itu pilih yang iPhone ya. Jangan kebalik. Yang kiri ini asalnya, dan yang kanan ini tujuannya, gitu. Nah, lalu tekan transfer. Kita diminta untuk mengaktifkan USB debugging di HP yang Android ya. Nah, di sini aplikasi What's Go ini bisa mendeteksi HP apa yang tersambung ya. Karena saya ini HP-nya Samsung, jadi tuh langsung muncul ya Samsung. Nah, di sini ada panduan untuk
berdasarkan tipe-tipenya ya. Tinggal ikuti panduan yang ada ya. Di sini lengkap kok panduannya. Jadi gampang. Jadi ke pengaturan, ke about phone atau tentang ponsel ya kalau bahasa Indo, ke software information ya atau informasi perangkat lunak. Lalu untuk build number atau nomor versi, pencet beberapa kali ya. Tuh, sampai diminta password HP kalian ya. Atau nanti juga akan muncul seperti ini nih. Mode pengembang telah diaktifkan gitu ya. Setelah itu kita kembali. Nah, kalau di HP saya itu kita ke sini nih, pilihan pengembang. Scroll ke bawah, cari, nah ini, debugging USB, kita nyalakan. Oke. Nah, sudah. Nah, kalau muncul begini, pilih izinkan. Nah, kita pencet lagi transfer. Nah, sekarang diminta untuk mematikan Find My iPhone di iPhone ya. Itu ada panduannya ya, lengkap. Ya, kalau di HP iPhone 6, iPhone jadul, nggak apa-apa. Di iPhone 6 itu di pengaturan iCloud, lalu di iCloud. Nah, yang ini cari iPhone saya, ini dimatikan. Nah, masukkan kata sandi ID Apple. Nah, sudah. Nah, di sini peringatan bahwa nanti data WhatsApp itu akan ditimpa ke yang di iPhone ya, ke target. Continue aja. Nah, di sini tinggal pilih ya. Kalian mau mentransfer apa aja dari WA kalian. Kalau saya mau semuanya, lalu continue. Nah, di sini diminta untuk menyalakan enkripsi 64 bit ya. Jadi, buka WhatsApp. Lalu ke sini. Setelan. Chat. Cadangan chat. Nah, di sini kita nyalakan ya. Gunakan kunci enkripsi yang 64. Gitu. Buat. Nah, ini disimpan ya. Kalau saya mau di screenshot aja supaya gampang, karena nanti akan diminta kode-kode ini. Jadi saya screenshot. Sudah. Lalu lanjut. Saya telah menyimpan kuncinya. Oke, buat. Kalau misalnya di sini kalian ada setelan yang lain ya, dirubah dulu ke jangan pernah. Nah, lalu tekan cadangkan. Nah, setelah proses yang di sini tadi udah selesai, kita balik lagi ke aplikasinya. Di sini pilih yang ini, enabled. Nah, tinggal ditunggu deh prosesnya ya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan kode enkripsi yang 64 bit yang tadi ya, yang kita udah screenshot. Jadi, saya ke galeri. Nah ya, yang ini. Diketik ya, satu-satu dimasukin ke aplikasinya ini. Jangan sampai salah ketik ya. Oke, kalau sudah, tekan verify. Nah, sekarang kita diminta untuk login di HP target ya, atau HP tujuan. Login WhatsApp-nya. Jadi, kita buka WhatsApp. Nah, ini setuju dan lanjutkan. Di sini masukkan nomor HP. Selesai. Di HP sebelumnya, di HP asal akan masuk kode ya. Kode OTP. Nah, yang ini nanti kita masukkan di sini ya. Nah, sudah. Setelah itu, di sini di aplikasinya tekan ini, login. Ini dia kalau udah di proses yang terakhir ini yang transfer data ke target device. Nanti di iPhone-nya akan muncul tulisan begini nih, pemulihan dalam proses. Jadi ditunggu aja. Ya sudah sukses. Itu iPhone-nya langsung nge-restart ya. Coba kita lihat hasilnya. Buka WA. Lihat tuh semua datanya ada. Semua chat. Log panggilan juga ada nih ya. Semua ada. Coba kita buka chat. Ada juga nih dokumen yang pernah dikirim ke teman ya. Video, foto, ada. Oke, mantap. Oke, itu dia ya. Sangat mudah. Dengan semua fitur itu, wajar aja kalau aplikasi WhatsGo ini tidak gratis. Tapi tenang, menurut saya harganya ini sudah sangat terjangkau ya. Murah malah ya. Dengan fitur yang ada gitu. Ditambah ada diskon 30%. Kalian tinggal klik link download di deskripsi atau di pin komen, lalu klik tombol See Pricing di samping tombol download ini ya. Setelah itu masukkan kode kupon WhatsNew03 di sini, seperti ini.
Nah, setelah pakai diskon, yang sebulan jadi cuma sekitar $12 aja, atau Rp179.000. Ada juga yang setahun dan selamanya ya, terserah budget dan kebutuhan teman-teman. Kalau cuma perlu sekali, ya beli aja yang sebulan ya, dan nanti berhentiin langganannya. Menurut saya sih dengan fitur yang lengkap, baru gampang digunakan, dan juga minimnya error, harganya ini sudah sangat terjangkau ya. Enggak kayak aplikasi Move to iOS ya, buatan Apple tapi sering error. Soalnya kan data-data WhatsApp ini tuh berharga ya. Kalau ada yang hilang kan ya berabe gitu. Jadi kalau mau cari cara yang aman, yang mudah, dan juga tanpa reset HP, ya gunakan WhatsGo ini. Oke, silakan dicoba. Dan untuk teman-teman yang suka chatan di WA pakai stiker-stiker lucu, wajib banget coba bikin stiker sendiri. Gampang kok. Nih, saya udah buatkan tutorialnya ya, yang di atas ini tinggal ditekan aja. Di situ panduannya lengkap, oke? Atau bisa juga tonton video lain di bawah sini, oke? Saya Fahmi Hidayat, seperti biasa ya, jangan lupa ngopi, and see you soon.